Yang gerak nanti kan dia keluar. Nah, ini ininya nggak harus keluar banget, nggak harus dilepas. Ini yang tergerak. Nah, kemudian teman-teman itu caranya pakai begini nih. Keyless itu ingat, keyless dipakai pada kondisi penis yang sudah maksimal ereksi, bukan kondisi lemes. Ereksi. Kemudian keyless ini cara pakainya nanti ini penisnya kan begini. Ininya habis digerakkan sudah keluar. Pakainya begini, dipakai di bawah batang penis. Yang betul, yang enak itu bukan begini. Kalau begini nggak begitu keluar. Tapi tegakkan. Itu manjur. Nah kalau begini kan nggak keluar-keluar. Nah habis-habis. Nanti nggak beli lagi. Begini sama begini. Ini jangan sekali, ya kurang terasa. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali gak apa-apa. Tapi tergantung penisnya. Kalau penisnya ini kulitnya tebel banget, nah dia berarti ngolesnya agak banyak. Tapi kalau tipis, sensitif, ngolesnya jangan terlalu banyak. Nanti kepanasan. Iya, gak selesai-selesai panasnya nanti. Nah setelah pakai kioles, ini didiamkan dulu. Jangan langsung tanding, kasihan perempuannya. Jadi dibiarkan dulu sampai panas banget, sampai dia agak-agak kendor sedikit ini, oke. Nanti kebasnya sudah agak mulai terbentuk, kemudian baru dibasuh pakai air biasa, bukan handuk tapi pakai air biasa sudah baru dipakai. Biasanya dijeda 30 menit, 1 jam, 2 jam boleh. Oke? Paham? Ingat.